dipersembahkan oleh Ramadan hadir membawa dan meninggalkan kenangan tersendiri. Buat generasi yang pernah mengalami Ramadan di tahun 90-an, berikut adalah fakta unik yang perlu kembali kamu kenang. Yang pertama, buku saku Ramadan. Buku Ramadan diberikan pihak sekolah kepada para murid sebagai panduan dalam menjalankan tugas selama bulan puasa. Isinya tentang laporan puasa, tadarus, sholat rawih, dan mencatat isi ceramah saat kuliah subuh. Nah, siapa yang pernah ngerasain tuh zaman dulu? Yang kedua, petasan. Meski kini petasan sudah dilarang karena banyak memakan korban, tapi momen bulan Ramadan generasi 90-an tidak bisa lepas dari petasan. Yang ketiga, pesantren kilat. Pesantren kilat merupakan kegiatan pendidikan agama yang diselenggarakan sekolah selama beberapa hari di bulan Ramadan. Nah, kira-kira kenangan kegiatan Ramadan tahun 90-an mana yang paling kalian ingat? Dipersembahkan oleh Medcom.id, a part of Media Group Network.